mobil bos. Mobil bos gue di depan. Dia juga kayak tidur deh. Dia kan tidur pakai bantal yang udah jelek banget itu loh. Mana lu pada di mana? Eh, hey, lu pada di mana? Nanti gua atur waktunya. Langsung segera. Hah? Ada katanya enggak. Oke. Okay. Oke, okay, si di dalam ya. Oke, okay, bye. Bangun aja syuting brownies. Udah jam 12 tuh. Tuh, udah jam 12. Jangan tuh. Dari samping dong. Gua kok diambil dari samping gendut dari sini, kek. Oh iya, yang kelihatan enggak. Kesel. Ya udah ulangi. Orang enggak boleh tidur dikit. Ulang dari tidur ya. Ya udah ya, tek nih ya. Aigun. Ayo syuting. Kak, udah jam 12. Mana kameranya nggak ada di sini? Gimana? Gini. Di sini. Ya, ah udah deh. Ayo. Syuting. Guys, jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk mengikuti keseharian aku. Jadi aku sengaja bawa kamera ini kemanapun aku pergi, even though mau kamar mandi, mau tidur, mau apa, pokoknya kalian bisa ikutin aktivitas aku. Nah hari ini itu. Aku tuh biasa kalau datang ke Brownies tuh jam 12-an gini. Jadi nyampenya gak terlalu lama supaya di dalam tuh gak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang gitu kan. Karena sekarang kalau di Brownies kan gak ada penonton. Jadi cuman host 4, bintang tamu, sama kru doang gitu. Jadi kita emang gak pernah lama-lama sih di dalam studio. Nih kayak kita di mobil, kita udah baca-baca skrip nih contohnya ya. Udah dapat skrip, jadi kita pelajarin skripnya di mobil, bintang tamunya siapa aja gitu. Jadi nyampe sana biasanya aku langsung cuci tangan, udah ganti baju, langsung take deh. Nih bos gue, mobil bos. Mobil bos gue di depan. Dia juga kayak tidur deh. Dia kan tidur pakai bantal yang udah jelek banget itu loh. Mana lo pada di mana? Hey. Tuh pada di mana? Nih kak, tuh. Bintang tamu hari ini, kayaknya dia lagi rame di TikTok. Terus begitu, ada satu dokter. Terus, lupa tadi gue baca sekilas. Feri Salim. Hari ini ada Feri Salim, ada dokter Andika, ada Fadlan. Nih guys, barusan kakakku kirim ke Jora, kita mau bikin merchandise. Bikin kaos cute banget, cute kan. Kemarin gambarnya udah jadi tapi gue bilang hidung gue kurang mancung, jadi diedit lagi, dimancungin lagi. Kita pakai sepatu dulu yuk, abis itu kita gangguin Om. Dik, ini kalau pakai sepatu, ya Allah, mana udah jelek banget di, ya Allah, di ini lagi ada vlog juga. Gendis mah malu-maluin. Coba kasih lihat dulu. Harus ga? Harus untuk kartu kredit deh. Langsung beneran disangka susah deh emang orang deh. Ini alamat deh. Jadi aku tuh mau pakai kaos kaki, tapi kaos kakinya udah jelek banget diambilin sama gendis. Ada gila-gilanya. Nah, jadi aku tuh nggak suka pakai kaos kaki yang tebel gitu. Jadi aku sukanya pakai kaos kaki yang tipis. Aku tuh sebenarnya mau pakai sepatu sendiri, tapi Mas Tik tuh selalu suka nggak ngasih aku pakai sepatu sendiri. Jadi udah aku aja gitu. Karena dia muat lah. Muat ya. Ini kayak stocking, jadi kalau dipakai enak. Oke. Habis, jangan masukin pasir-pasir kerikil-kerikilnya. Oke. Berasa Cinderella enggak sih? Okay.
sebenarnya kalau oma juga kalau pakai sepatu juga dipakai. Ntar lihat dia kalau pakai sepatu ntar dipakai ini. Guys jangan lihat ya guys. Kalau laki tuh mau ganti baju di luar aja. Bebas ya kak. Apa kabar sih? Masa? Ferry Salim. Hai. Lagi datang sama gebetannya. Barusan ngelihat Igun lagi ganti baju. Kelihatan? Kurus banget ya sekarang. Iya kan, iya kan. Kalau sekarang tuh lagi ngetren tuh kalau cowok tuh yang rata-rata gini udah basi. Karena cowok-cowok tuh harus ada gininya nih. Nih. Yeah. Nih yang bagian lipetan-lipetan ini nih susah loh untuk didapetinnya. Ya untuk ngumpulinnya lama kayaknya. Kak, sini deh. Aku tuh waktu kemarin awal-awal Covid, masa ada aku dapat hoax kalau dirimu kena Covid? Enggak. Sempat dengar nggak tapi? Iya itu bohong, itu hoax. Iya kan? Gue langsung tekotek loh maksud gue. Hah? Tapi benar, tapi beneran nggak dengar? Kan aku tanya kan? Dia aku langsung dengar. Dia langsung DM gue. Iya. Beneran? Enggak, gue lagi santai di rumah. Karena aku dapat berita katanya salah satu artis yang kena Ferry Salim. Gue sang oonnya, gue tanya aja langsung gitu. Maksudnya kan kadang kalau kayak gitu punya rasa nggak enak ya kak. Aku tanya aja, Kak Ferry benar, sayang benar kena Covid. Enggak, gue di Jadi ya segala macam ya, yang negatif-negatif yang waktu sudah ya tersebar begitu saja ya. Tapi kemarin dengar selain dari aku siapa yang sempat ngomong? Banyak ada teman-teman yang nanyain. Ya terus gue jawab aja itu hoax semuanya gitu gue bilang. Tapi gitu. Emang pas lagi awal-awal Covid kemarin sempat ada di mana? Kak Ferry? Enggak di mana-mana, di Jakarta aja. Emang lagi kemana-mana? Tuh, jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya berita hoax. Temen aku sering lihat banget kok di Instagram sekarang lagi update live sama siapa, sama siapa, sama siapa. Cuman aku nggak pernah diajak live. Ya emang, gue nggak berani ngajaknya ya. Emang kenapa? Sementara emang kalau live gitu ada transport ya? Dia ada uang transportnya. Followernya banyak banget gitu. Mau nggak nih sama gue gitu? Lumayan dapat follower. Iya, cuman gue bingung. Ini Igun mau gak nih live sama gue gitu. Dia tuh sementara live-nya sama yang followernya sekian juta. Enggak, aku jarang live. Beneran ya mau ya? Iya, ayo kapan? Okay. Nanti gue atur waktunya. Ada uang transport segera. Hah? Ada uang transport. Katanya enggak. Oke, okay. Okay, see di dalam ya. Oke, okay, bye. Dadah, sayang. Bos gue. Bos. Say hi dong, Boy. Iya dong. Ini yang mobil manajemen nih, bagus. Mobil manajemen. Tadi gue sampai lagi tidur dibangunin. Loh, iya. Ya iyalah. Kok mobil lo aneh sih, Oma? Kenapa sih? Sempit. Tau enggak sih? Aku kalau naik mobilnya Oma tuh enggak bisa keluar lagi loh. Susah. Hah? Kalau bisa emang enak kalau orang kakinya pendek enak ya. Bisa naik-naik begitu ya. Nggak pusing ngomong nih mobilnya kayak gini. Gue jadi telepon Terry. Ngomong apa? Ada apa itu, Ter? Kenapa? Yang terjadi. Kenapa? Kok Igun mau ngomong ketawa-ketawa? Kenapa, Dres? Hah? Aku nggak tahu, Kak. Ya coba ada apa? Aku nggak suka rahasia-rahasia. Dres? Ada apa, Ter? Dres, kayak Terry apa? Terry nggak ada di lokasi dia, tadi. Nggak di lokasi, dia pas sore. Emang kerjaan gue lu doang? Gila ya. Gue minggu ini baru aja kontrak sama dia, ya nominal kontraknya juga belum turun, gue dapat berapa, ya kan galak banget. Ini mau menuju 1 juta subscriber nih. Iya dong, gimana caranya sabar, dong ini? Ini gimana dong? Instagram banyak followernya, katanya fansnya banyak. Gue pengen megang ini nih, yang begitu itu. Iya. Terus gue yang sudah dengan kata-kata gini. Wow, wah, alhamdulillah, terima kasih, nggak nyangka. Ini kan, gue mau gitu, Oma, aku juga bisa. Pingin citra gitu. Bisa. Kok citra? Ini nyata. Beneran? Iya. Ada dua. Mau dong, Oma. Bukan. Ini gue yang beli ya, iya. Kejor-jor. 35 ribu. Bisa dibeli di Gojek, iya. Tokped juga. Udah jangan di WhatsApp, ribet ya. Gue udah mau ngurangin pegawai admin, gue mau jadiin barista. Ya kan? Kocok dong Roy. Siap. Tangannya gede pasti ngocok di jago. Oleh deh, gemes deh. Kayak gini Kevin. Buatnya Kevin nyender Om. baik-baik ketahuan Ayu Ting-Ting. Waduh. Balik lagi ke titik nol gue. Jadi kelamaan kocoknya pegel gak sih? Siap.
sedotan. Ambil sedotan. Oh my god. Oh. Dari usia belasan tuh jangan minta uang orang tua. Amin, amin. Kita nggak minta orang tua dan amin. Dan kalau gue sih poinnya ya, ini balik lagi ya, kenapa gue pengen nutupin kartu kredit itu adalah gue kepengen di dalam hidup gue itu nggak kebanyakan utang. Udah, intinya itu. Jadi kalau punya, beli. Kalau nggak punya, ya diem dulu, tahan dulu. Jangan dihalalin, ngerti gak? Iya kan? Jadi misalnya mau beli tas, mau beli sepatu, kalau ada beli, lo kalau nggak ada, lo jangan beli. Udah. Kalau aku ya, ini jujur nih ya. Lu manggil penonton lu siapa? Enggak ada. Gua belum pernah manggil. Ada dong. Gua belum pernah manggil. Harus ada dong gua. Ya kalau gua ngomong begini pasti nonton tahu lah. Iya, maksudnya apa? Maksudnya gemeser? Iya, gemeser. Iya kan? Karena kan kalian tuh gemes gitu. Hai gemeser. Iya, gemeser. Maksimum 3 hari. Gua tuh paling gemes tau gak? Taruh es batu. Iya. Gua ngeliat airnya, air coklatnya itu jatuh ke bawahnya itu kayak di iklan-iklan ya. Best ya Oma. Oh, best banget ini. Ini benar-benar kayak lagi di Swiss Oma. Benar. Pernah ke Swiss nggak? Pernah. Benar. Enggak pernah ke Swiss. Nah, makanya lu kalau lagi berem, merem-merem di Itali sama kan coklatnya. Iya, coklatnya. Nah, Swiss teriak-teriak. Udah, karena ini nontonnya jangan pakai handsfree deh ini. Enggak. Karena ini gua tuh memang alu-alunya tuh kan kutur Oma. Gua tuh pengen kutur. Malah tadinya ini gua mau jual satunya 300.000. Gak ada yang belalang. Oh masih lama. Ya gitu, jadi kita nih, gue ceritain Oma, kita tuh gak pernah masuk studio cepet-cepet. Jadi kenapa? Karena kan lagi koronce suara. Jadi ya, sebelum koronce sebelum. Iya benar. Jadi kita tuh lama di mobil gini nih. Nanti sampai FD, kalau enggak kreatif. Ayo Oma. Mami, masuk. Nah, itu baru kita masuk. Jadi masuk tuh langsung mulai. Jadi kita nggak pernah nunggu-nunggu ya. Iya, jadi kalau final brief itu pada saat di sana. Itu, ya. Karena script itu sudah dari jam 10 pagi udah kita terima. Ya, maksimal jam 11. Kalau lagi lempeng dari malam, tapi jarang. Ya, Jack menonton ini. Jadi di Brownies itu udah pasti kita turun juga udah berisi semuanya, kita udah tahu siapa bintang tamunya, apa ini segmen berapa. Rere ambilin tas aku dong yang baru di mobil. Tuh denger nggak? Tuh gemeser. Tas yang baru ya, harus ada note. Iya. Nah untuk gemesers ya, subscriber aku yang nonton ini, jangan sekali-sekali beli tas KW ya. Jadi kalau nggak punya tas, mendingan ya, pakai yang biasa. Yang biasa aja. Bener, kayak misalnya pakai yang merek-merek yang nggak usah mahal, ya kan? Takutnya ada orang yang memang fans fanatik dari merek itu, akhirnya tidak nyaman karena ngelihat sesuatu yang KW atau apa, ya kan? Ya. Mana tas saya? Terserah ya. Iya, warnanya biru muda. Biru muda. Jadi terserah mau kata ini tas perempuan, mau kata apa? Ini tas. Gue lihat juga banyak kok, khusus iya. Cowok juga banyak iya. Yang pakai gini. Iya, kalau khusus cowok di Indonesia mah jarang. Ini gue mau kasih ini buat Ayu Ting Ting. Ini masukin hati-hati kotor ya, di ini zaman udah makin sulit ya, jangan sampai jangan kotor ya. Ini lebih mahal daripada hidup lo ya. Oh iya. Gue sekarang pengen kayaknya clip-on gue tanam dari badan. Ribet dong di, kalau ini semuanya taruh itu taruh dulu ah. Itu cocok loh di, gitu. Cantik loh. Muter situ. Muat nggak kak? Mobil gede-gede jadi sempit. Oke, gemeser ya pokoknya. Bener nggak sih gemeser bagus? Iya bagus. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan karena menuju 1 juta nanti Pan Gunawan ada giveaway. Yes, giveaway-nya nggak kali-kali. Gue mau itu lagi. Sabar, jangan kasih tahu dulu. Akan ada giveaway untuk kalian. Mau giveaway apartemen Oma yang lama. Apartemen gue lu giveaway. Ya kan lu yang itu. Bye.